Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan mengunjungi tempat-tempat rekreasi. Seperti halnya yang dilakukan oleh warga Cianjur, memanfaatkan momen liburan lebaran ini dengan mengunjungi ke tempat rekreasi kolam renang. Salah satunya kolam renang yang berada di bilangan Jalan Raya Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu 29 April 2023. Terlihat di lokasi tempat rekreasi kolam renang tersebut dipenuhi oleh para pengunjung, terutama anak-anak yang tengah asik bermain air di kolam renang itu. Dalam rangka apa ini? Hiburan aja, refreshing. Atau ini apa namanya, servis yang dilakukan atau pelayanan terhadap masyarakat yang sekarang lagi liburan di apa, di kolam renang ini seperti apa? Lumayan baik sih, memang fasilitas sudah yang baik, terus tempatnya juga bersih, aman gitu, nyaman. Untuk harga seperti apa? Harga standar sih, 15.000 standar buat. Terjangkau oleh masyarakat ya? Datang bersama siapa, Dek? Sama Dek aja, bertiga. Ada warga dari mana, Dek? Dari keluarga sebelah, Ciguntur. Di Pendawa ya? Dari Cianjur, Jawa Barat, Tubagus Rahmat, Nuansa Priangan hadir untuk Anda.